Oke guys, kita telah sampai di Pantai Selaki dan beristirahat di pondok ini, teman-teman. Nah, akhirnya kita bisa menikmati pemandangan alam Pantai Selaki, dan kita ini sedang makan minum dan menikmati suasana pantai, teman-teman. Ini dia keseruan di Pantai Selaki. Ngopi dulu kita. Istirahat dulu di sini sambil menikmati suasana pantai. Jadi rasa lelah tadi hilang semua, teman-teman, setelah kita sampai di sini. Bisa healing ke pantai juga, naik sepeda. Tuh Pak T sedang menikmati kopi. Kopi sambil menikmati pemandangan pantai. Mantai guys, mantai. Mantai, mantap. Alhamdulillah. Sudah sampai. Aman, loading aman, berani makan. Wih, mantap. Tenang pokoknya. Jadi loading ini nggak jadi nge-trip. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Aja loading semua, malah. Oh, Pak T cuma ngikutin. Iya, ngikuti. Aja ya? Biar nggak kapok dia. Oke, oke, sukses. Dan inilah keindahan Pantai Selaki, teman-teman. Jadi suasananya hujan, teman-teman. Dan ini kebetulan pas lagi ngopi dan hujan, tapi tetap aja seru sambil ngopi hangat-hangat, dingin-dingin minum kopi hangat, mantap sekali. Oke teman-teman, tadi kita sudah selesai mandi pantai, ngopi, kemudian bersantai, dan sekarang kita akan melanjutkan lagi perjalanan pulang ke Kota Metro. Teman-teman, kita sudah ada di depan dan kita sedikit tertinggal. Oke teman-teman, kita ternyata pulangnya loading karena banyak teman-teman yang pengen loading. Akhirnya kita loading, teman-teman, untuk pulang ke Metro. Jadi seperti ini guys, sebenarnya bukan gak kuat, cuman ketuanya lembre, jadi beliau menyiapkan truk untuk loading. Ketuanya yang pakai itu tuh, topi biru. Itu yang menunggangi itu. Besok pakai itu ketua yang topi biru.
lembreh guys, jadi loading. Pesertanya banyak, senang. Yang menunggangi kut ketua tadi siapa yang menunggangi ketua? Kayaknya ini kayaknya. Sepurane. Jadi kita loading memakai truk, teman-teman. Dan ini dadakan, tidak ada perencanaan, jadi seperti ini untuk persiapannya. Ini untuk untuk pertama kalinya road bike loading guys. Jadi kita kebersamaan. Untuk kebersamaan kita jadi loading untuk kali ini. Karena ketua panitianya sudah menyiapkan truk, tapi ya ada alasannya karena nggak kuat untuk gue balik. Akhirnya memutuskan untuk cari mobil loadingan dan dapet truk ini, guys. Oke, guys. Ini proses petualangan kita kali ini. Seru juga rupanya loading campur sepeda naik mobil truk, teman-teman. Waduh. Jadi itu ada yang di depan. Di depan. Jadi ini sepeda semua, teman-teman. Total ada 21 orang di mobil truk ini dan 21 sepeda bercampur menjadi satu. Tapi serunya ya di sini, guys. Menikmati sekali. Asli menikmati. Menikmati. Kok Andre terjepit sepeda kayaknya. Diam aja. Pasrah. Itu Marcelo curang itu. Paling santai sendiri dia. Mas Febri nyelip di situ. Menyelip, saya menyelip. Jadi kita telah masuk ke Bandar Lampung, teman-teman. Jadi ini kisah yang tak terlupakan. Kita loading pakai truk campur, teman-teman, dari sepeda sama orangnya sekaligus campur. Kondisi terkini geser-geser kita ngaku sudah ada 30 menit ya perjalanan.
jam itu sekitar 1 jam perjalanan di atas truk loading teman-teman.